là con sẽ thay chủ. Saya merasa di India, di tempat ini dipanggil hati mati. Kami menetap di sebuah kampung nelayan. Di dalam kampung kami adalah 6 orang. Kami semua hidup bersama dengan keluarga. Kami di kampung punya kesukaran. Kami tidak punya air yang bersih dan sekolah untuk anak-anak kami. Tapi pada tahun 2019